duit itu lagi kau mati, Pak. Tapi nak ada duit itu rasanya senang, Pak. Jadi ini orang di bojo dan bodoh kan yang kurang telung dino. Ini orang lanang gak akhir bertawek, lalu kamar, kesep. Ini dan sampai orang jadi pasar, orang jadi pokok. Ini sih kau gak nyari, Pak. Lu kan kau mau nyanyi, kau juga. Ini saya pengen nyanyi terus saya. Padahal ini rumus akal. Jadi kan gajah gamis, hanya kalau gamis kawak podo-podo ke channel, itu geton sendiri. Dan kita sekanya, leh. Lu barangannya mari mumet ke sebuah gore yang menyayap. Mual itu udah cukup balik kalau tak kondang, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibnu kita wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bikon dari Allah mati dati kami kuli waktin wahidin amma ba'da. Tengka mudut alti makin bertengah sambung setuyo poro kus-kus samping Bandung Sari nyaku. Tengka mudut alti makin berjalanipun kibah kayak kibah syok setofa. Tengka mudut alti makin berjalanipun sahibul ma'ad Cibah Kiai Abdul Hafiz. Ugi sedoyo Kiai Kiai wonten ing dalem menika ingkang sami rawuh ingkang sedoyo kula tak timaken. Sedoyo wali murid ingkang sami mendoakaken putranipun Bapak Ibu. Sedoyo ingkang kula dherekaken lan ingkang kula donaaken mugi-mugi. Sedoyo keluarga panjenengan dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kulo panjenengan pinaringan umur ingkang barokah. Wonten ing nuansa suasana riyadin menika saestu mugi-mugi kulo panjenengan manahipun wangsul dados fitri suci padang jinah amin Allahumma amin. Awit awal ngantos saat menika sampun kata pembekalan-pembekalan kagem panjenengan intinipun ingkang terakhir kulo badhe matur kalian Bapak Ibu kepala mulut tanglet penjenengan kepingin putrane niku pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Kulo pinter lu, pinter apa goblok? Kulo tak cerita sithik mawon. Wonten tiyang niku putrane kalih sing bajeng pinter mulai SD, SMP, SMA pinter sampai mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi pun mboten bayar. Akhirnya setelah wisuda dia tes delalah katut dadi pegawai wong anjing pinter. Adine niku goblok sekolah lunggak terus akhir bosen waya rabi ngirabi mboten mau anjir mau goblok rabi untuk wong kau goblok, maksudnya kita mau goblok tapi kita mau pinter, gue kalah anggar ya. Wong lanang kok pinter, gue bujuk goblok, ya tapi gue kalah anggar. Pinter ya untuk, pinter ya goblok untuk goblok. Akhirnya sing pinter untuk bujuk ya pegawai, mau mayapi, gue mobil, tak cepet no. Gak usah takut kredit apa kontan, gak usah, suwe. Gue hasil, setunggal ledaliku, wajib bapak ini ku tiang saya pedaro mandor ini ku ngantos boten tindak tarawih ini ku kaping kali akhirnya bapak mbah nang atur kali mbah dok aku kurang terawih orang bunyi rasanya kok gue enak Allah aku rasanya kok ngilih kipiye kalau kau gak enak ngomong reksa no nek lo ngapik ini ku boten terawih pengkali ku betul dia boten ini loh. Dan aku lanjutnya kan berusaha dia caranya ketemu beda. Iya.
ambek pisane yo jam 5 mangkat wis ngempit rukuk kok dilek kawan bon. Malam kedua. Rukuk wis tok masjid tok musala ning wong yo urung. Penggawa anake dekek ngarep wong rukukku. Sing duwe rukuk ning omah mergo kuarep. Dilek uyu kok ngono. Lonjeh. Ya Allah kandha kala anak kandhani aku kumrawe ping pindho kowe man. Gak tau. Nggih, akhire mbadok tengen anak. Sing arep asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bunyi kuwi? Aku pe kandha jong Pak Amsal bunyi gak tau pemeriksa mau ya mak kok tak romo. Mak entane aku ya aku jekno. Wis nikel kontak badhe mangkat tenggele wong tuane. Bojone ora. Kang bojone pinter apa goblok? Pinter wong sedanan pinter. Muni goblok. Pinter sing tak ora. Apa ning ndi Mas? Apa nek sapa bapak ojo ora bisa trawe sange, Dik. Nek itu ora sak pinter. Muni wis mbok pikir. Lho wong pinter kan biasa mikir. Ya maksudnya mikir piye to, Dik? Wong rek sak dadak mikir. Lah iya nek penyakit ringan. Lah nek abot terus opnam, sego mbayari apa? Wong sing ketok sugih yo kowe ndelok wis dibuboi. Iya yo. Lah iya mule ku pikir ah. Duwe utek kok. Lho, utek utek. Wong sing lah terus piye sih sak tak sanggup yo terbantel lah makai jadi jowo. Yo kondo nek anak awake dhewe panas kaya kentek. Iya tak mangkat aku. Barang di dalam. Assalamualaikum. Salam piye cok. Angkat saiki. Pekso. Jadi yo kepengen pak, tapi dia yo bakong. Anakku dhewe kutum sing mbati awake semlongot awake panas iku pak. Wong dhewe nani aku lek pak sampe resiko wae yo pare kancaku nang telung bengi yo mati yo pak. Tapi lha pripun pak? Periksa ku anak kula napa kulture jenengan apa jenengan? Ya wis anak meh terus sing jenong sing panjang umur, jowo aku setuwe parane ndi lek. Akhirnya anak sing barep bali mulai Mbak Nadok, ya itu anak sing mbok domo-domo. Apa mereka ngomong tua mikir ke dawan. Karena itu ngadi, itu goblok lah, mati karo orang tua. Ngorok tenang, Assalamualaikum, salam doma. Kok melaku, marah kamu terus apa lagi jualan di sini. Orang jom laku lah. Aku tuh kondok kue jom, Pak Amin, salam bumi, urat rawe. Ayo maka periksa nih. Oh goblok, kan kamu mikir. Ayo mak, tak periksa nih mak. Dalam dia kok dingin orang dengar aja lah mak. Iya cok yo, ojo jadi hati gue dong. Dia mak kangen Yurono wes. Tapi orang sih periksa mau tidak opna malah. Enggak ada opna tak dorong sapi mak. Dunia kau ini kebanter nih, gue bocor dari jauh kamar tuh mak. Mas, mas, si tuh bocor tuh sapi nih. Si anak kau ini opna tak dorong deh. Gue ongkos bapak, gue biaya bapak. Wong tua itu orang di mana man? Jadi nanti di depan ini kaca aku sobi gua aras nggak saya itu. Alhamdulillah. Saya kira, iya mas, kok beda? Enggak, kok nampu dong kafe masa anak-anak itu tidak usah narik. Sobat gua angin, sobat yang dua tuh kena ya mas. Terus kau takut? Eh dalam cerita ini kau ini mau dengan milah kasih gondok apa sebenarnya? Orang berharga. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Nuwun sewu. Donya niku nek diakula niku nate pikiran. Kulo nek dodolan, Pak. Dodolan tempat kan. Wonten tiyang niku tumbas, niku dilalaki ambek tukang. Tukang niki hobi antaranya minhum ingkang nate nderek sambatan kalau ini nopo lewat dagar apa ya sambatan tenggiri pondok peta tulung aku sampai niku niki tukang nek dunia iku pomo priayi dan kiai sebab bajale iku gak wis kukut biyen-biyen dunia iki Indonesia Jawa khususnya iki sing numbali ku Syekh Subakir masa aktife tunggale Syekh Subakir iku mung sampai tahun 2000 mulane padha blok ning Jawa ning
Indonesia ini setelah tahun 2000 jenengan akan apa lagi? Lho kita putih iku mergo masa akhirnya tunggal saya sebagai pengelas oke orang ini kaya Mbak Jalil satu durian itu namun pesulah ini kumbuk dan kalau penjentikan ini ke desa tunggal pak kalau saru kali Mbak Busoro kalau mau calon kepala desa kok sampai 16 pokoknya memang digratis eman-eman naik ate wong punya skill wong pinter duwe ilmu orang iso kalau nyalon gorogor kan duwe ya kalau jenengnya sampai saya ini jak seneng ijak seneng duwe wong ate wong ada duwe-duwe aku rasa deh seneng ini hape bodoh mau saya wong wong bojoku yang itu jenengnya yang itu jadi orang di bojo dan bodoh kan kayak kurang telung dino ini orang lantang gak akhir bertawek lobo kamar kesep ini dan cantik orang cantik rasa orang cantik rokok ini sudah gak nyari takrak lu kan kalau nyanyi kok yuk ini kita pengen nyari terus saya padahal ini rumus akal jadi kan gajah gamis hanya kalau gamis kawak podo-podo ke cantol itu getun sendiri kita sekanya le, lu barang anak mari mumpet ke sebuah gore yang menyayang pulang itu udah cukup balik kalau kondang lah alhamdulillah pulang itu udah tenang terus bodoh-bodoh epik apa bodoh epik gue liat anyar gue tenang ada isi di sini wong pulang lolo di sawi poso dadak rose pulang nyawak ya iya Allah alhamdulillah mulanya dunia ini pun kata tiang pinter pak neng sepi wong bener nah mondok ke anak itu di samping pinter insya Allah jadi wong bener amin pomoh pak dan ini mau contoh sekulator kejenengan saya siji pinter tapi tanpa bekal agama sehingga yang mbaknya buatan roh cara mulia orang tua padahal pun saya kula jenengan dia wong kok ijo urip ya Allah haji niku kudu duwe 20 juta daftar posisi tok niku 20 juta 250 juta kula jenengan ijen dhewe wong tuwa sing jek sugeng haji sak waya-waya saged mboten usah dudu kita pe kula nggih mboten gadah kita gedhi kula niku mboten dalil lah mudah kunakan gus-gus e kula iki goblok lho sampe lagi diundang ini Kiai Haji Muhammad Ali Sutoyo mulai gak percaya ibu yang tenang tau roh Kiai Sutoyo sampai gue bisa ketutupan Kiai Sutoyo mulai tak aku gak usah reban dari untuk percaya gue saya Kiai itu mulai ada ngeluh tuh ada di itu ada Kiai Nasab kayak gus-gus itu Kiai Nasab semuanya duriai Kiai Kabeh ada Kiai Nasab keturunan ada Kiai Rusuk Kiai Musud itu Pak Alora Kiai yang mondok pinter di pek mantu kalau Kiai ini Kiai ini kaku untuk warisan pondok Kiai itu Nusud di pondok saya nomor telu kalau Kiai Nasib Kiai Nasib anak Pak Alora Kiai Mbak Alora Kiai mondok yura pinter mulai dene dewe si mondok gelebak gelebak gara langgar permulan pengimami Kiai itu tek nasab, tek nusut, tek nasib, tek kiai insya Allah saya amin Allahumma amin Allahumma amin ya Allah kurang itu sampai tak panas panas ke kiai ya gini panas berpeluh dia terus terang pak jadi kan gue balik aku masih bunyi pak ngopo orang kiai terus terang makin aku tapi yang saya pikir ya kaya kaya kiai loh dia insya Allah pak ini kurang itu dalam dulu ini pelabian kabeh mungkin itu kan pondok dikabarnya adin dong itu pak lu kan dah iyo wah karaku ya rotok iya rotok murid-murid ngomong aja belebetan sombongan rotok tenangan bareng kepanggil bapak anu dong adik ini dong ini gue seni kabeh tapi ya tak kandani gue ini seni lah ya dong ngirang-ngirang kakak misalnya pondok kok lo menengah ya pak ini pak aneh ayo oleh apa yang murid-murid apa mulanya luar jauh asli deh lah, orang suarga ini orang kudu bekal amali yang saya kata orang kudu gak boleh wakil yang ngapain orang kudu, nah itu kebaik suarga orang tentu yang itu calon rebus suarga jatah itu bernilai 10 nilai 9 gak bisa rebus suarga
pokoknya kok nilai di bawah 9 loro, telu, papak, limo ketemu kancangnya apa ya, dan jauh bener Pak Pak Eda tagoni suatu aku juga kurang kok aku tiyo golek ada saya kok gang golek terpun di Mosito nilai hanya satu, nilai kebaikan apa golek ibu? Kakek anak golek ibu orang punya satu nilai kebaikan gak bisa masuk surga dibanding dengan nilai 9 karena kurang sehingga juga gak bisa masuk surga ini lu yang ngenes yang dijini sama gak bisa lebih suar wah ngomong ketemu ngomong bisa kebanyakan sampean kok bisa bertanya gini orang bertanya gue biar buji gue kok sito dan buji gue loh buji gue sama dan gue sama ya orang ngomong terus ngeri lo gak gue gini-gini suarga terus gue buji tok pek aku ikhlas mau sito aja aku ngomong di ngerokok ya sito kan pek pek nanti suarga terus gue buji tok pek gue tenang lagi iya akhirnya aku di suarga diawe panitia singkukan nambahnya masuk surga eh bro bro kan penting di ini suaraku aduh bijim gak masalah saya ini sepukung dah dan tak mati wah masalah dua sitok di kena aku gendak sepukung ya saya tahu lah saya nah saya ini awak pun bisa merubuh suaraku itu ada sebab awak pun untuk tambah siji ya saya dua siji mau boleh ijak pisang dan belas gak berapa apa ini mah ya sebentar api iso ngebus warga goro-goro lu dua siji kan ngomong pisang kok lu iso kapok di suarga goro-goro ikhlas ikhlas insyaallah lu perlu jenis kan jadi lagi nane poso Ramadan telung lu dino ikhlas pernah gak? Traweh ikhlas gak gue traweh nah jenis kan poso ikhlas traweh ikhlas lu yakin kok ikhlas gak harap apa-apa yura kepengen di suarga dong ikhlas aku pengen ya berarti orang ikhlas nah ikhlas bukan ada ikhlas di gua lah karena Gusti Allah ini suaraku yuk dan ini ngerokok yuk nah ini sama lo penak ini gue lagi udah yuk karo pen gak udah yuk lu ini donya nih sopo donya nih Gusti ya aku lanjut dengan itu orang kalau duit mulutnya kok geger ini Gusti ada orang roh gila biar roh gue tiga udan gak terima lihat nih udan yang orang kabe penotok ini gak gue yang tanggul ya lo tuh pengen udan Gusti Allah ini lebih lihat dari Gusti Allah ke orang tenanan nah udah bilang ini gue udah udan bareng gue udah tanggul ben bareng gue udah panen ben lu akal lu tuh kono panen bareng lu sampe gak mikir lalu tuh tandur itu bareng sampe bingung apa orang bingung lah yang daun-daun dewe bu nun sewu nek bapaknya dan daun gobet dino sampe seminggu ya emang kerep tau seminggu nek sampe nampe tandur mergo gak ada sing iso ngewangi kabeh bareng sampe njepto gegere mbok mikir teko kono engko nek panene bareng sampe iki gak mikir nek panene bareng wong sak kedhuku baru umpama otomatis regane kabeh yo anjlok mulih mbok pikir ta ora anane digawe ora bareng iku panene ben ora bareng regane ben tetep stabil mikir tok ora gak gelem opo kok bisa lanu wis kan ngepi lho salah Gusti Allah ora mendung nae ditokno mendung kok kene lebu panas punya uang pernah ya padahal Allah punya rencana yang bagus ya Allah malaikat wong kae ame tak gawe loro diabet nanging wong dhek niku seneng maca istighfar dan uga busra wau ngene malaikat ora sida tak diabet cuma ya mbake anu malaikat gawe untuk kangelan nak engko nek ngetokno kok gawe ndung nek tekan juru kok panas gawe mah ngetok nek mlebu metu mlebu metu terjadi pembakaran kalori sehingga gak sido dia penyakit iya gua mangan dan tetep enak mulanya uang duit kakek ning bank parine tumpuk-tumpuk koyok-koyok orang tau gantek mulai rumah saya rezeki derek rezeki ini gua sampe sekiring sampe dipuro sampe mlebu metu ini gua jeket rezeki nek ijak tumpuk-tumpuk durung apa mana ning bank duitnya pirang-pirang puluh juta nih bang ya ternyata itu bukan rezeki yang punya suatu saat anaknya kecelakaan sih dia lo kok
kum usiamu kama kutika adalah dinamik kodonikum lalakum. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dene iki lho Allah. Nek ngene kita pikir, jenengan pun sami paham. Ya jibusau ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin. Sing wajib poso siji wong Islam, sing wis balek, sing buka bento. Lho aqile sing gak bento. Sing terakhir sing kuat, lho papat iki lho. Allah ini kudunaran, kalau jenengan ini orang Jawa kalau dawe kanjeng Nabi, orang sing biasa tanduk berkat itu ayo, hitung-hitungan ayo, apa? Apa jalan omah, ngitung, apa? Kalau nanti orang Jawa dawe kanjengnya itu kata, orang itu dinikahi itu sebab petang perkara ayo nih, suge, keturunan nih, agama nih, gila calon penduduk swarga, itu ya apa? Wajihun palihun, yakun sahiyun, lisanun fasihun, korban takiyun lho. Mula wong Jawa iku nek arek gawe omah dino papan guru ratu raga kaya duduk kanggo mati gunung jugruk segala ana tekek muni sanjang pangan loro pati lho iki mah emot inten to gunane pingin ale dino rebo Idul Fitri hari rabu kemarin ana bodone jenenge bodoku wong urip iku kudu duwe laku papan. Mulane alate wong tadi sing digo regane sing ngene Pak. Perkara apa aja nganti. Mula darane pancul begini doran. Nek papat sampe ucul doran dipai do penge. Ya mulane urip koyo bolongan papat jenenge bawak sing penting gelem ngobahno ha. Apa mangan mangan nang robek mulai. Mulane urusan mangan karo mergawe iku aja dikaitno. Dalam pergawe tidak mangan, keliru. Pergawe kalau mangan kok bercampur. Pergawe-pergawe mangan-mangan. Mangan itu rezeki. Rezeki itu sing jatah Gusti. Wama mindah bertinggir awdi illa ala lahirizkuha. Orang-orang penghuni paling dunia kejoba rezeki harus ditanggung karo Gusti. Mulan jentikan ini urung lahir di dunia lagi pakan sasi. Mau rebu engkek kayu mbak Busro. Ini arbain awal ibu kak. Dari apa ini awal ibarat buka naliko jangkep petang kulub di nopeng telur yang jero petang berarti matang sasi Allah dari malaikat supaya nyatet ya petang perkara ini dulu lahir di dunia wes di pesti dikat diriskihi wa ajalihi wa amalihi gitu sakitun sakit termasuk berjoki rokoknya pun kurang lahir itu di pasti kira-kira uripe sampe ini tahun rezeki ini sampe ini miliar ini kurang lahir mulanya uang biaya itu dua konsep urip banyak anak banyak uang biaya saiki ipane uang saiki soyok tipis soyok tipis terus pemerintah muni dua anak lebih baik orang kanggo saiki uang uang ini ya salah tau dua anak lebih baik berarti dua anak lebih gak perlu papa kilo kan tapi akhir dileh dua anak cukup ini gimana kalau saya ini akhir mulanya pulang jenisnya itu gak bisa petang perkara ini ijek cilik gak bisa disayang orang tua pulang jenisnya itu aja seneng-seneng kerkasan ke anak aja seneng-seneng ke anak di anak aja seneng-seneng muring-muring ke anak apa mana orang tua sampai kulit anak itu rakyat dikandani saya mau gak bisa kandani itu sampean. Bocah yang kena dikandani cuma cara nih ngandani ku sing ora teco sing tuwa wong bocah balbaran jam 5 kulo mulai duh biar kalau mbok kae sak tenan ora ora kepro wong kok kowe ngandani opo iki ngandani kok ngancam-ngancam niku wong titipane Gusti Gusti apa ngandani anak iki koyo dokter iku lho Pak dokter iku nek duwe pasien moro tapi nyuntik muni ora kok ngene dalane pundi Bu kula gimana kene Pak kula duwe sakit nopo jadi dokter iku pinter iki karo sing teko lho dokter malah takon sakit nopo jadi kan gak wani lho kula mriki badhe tanglo kok ape lho gak wani sampeyan lho kula mriki gak sing tanglo padahal sing dokter lho takon
Lho sing kok rasane kuwi apa ngelu. Ora panas boten nggih. Nggih. Ngoten niku ora terus karo dokter, dokter yo pinter. Carane ngrebokno obat iki piye? Dokter kudu ngene kan ngabrek, kok ngabrek. Sarafnya gen kendhok. Engko nek salah wis kendhok, mlebune obat iku saged masuk. Ngoten lho. Ora kok dari pundi? Kalau gundel, oh kenapa ngeluk doa kalau panas ya kan begini-begini langsung naik jus on langsung gondel cepet goblok oh nggak suntik ya bu gitu kan karena ngabrek dia ngabrek dibuka mesti di air kok nah buka sih di air nah ngeluk semuanya gak usah bol barang di mes ngabrek ini di mes dalamnya pundi kerayani kalau gundel putarnya pilih kok bobotnya hapus kalau kan dijak guyon ngerti lo genslo lewes kendok lewes kata kendok dus bon kalau kaget dong eh caranya ngodos itu caranya nyuntik itu ngendali sarape kendok lejini kan di ngodos makan dari anak itu yuk kondose kalau gak mangan lo makan dari ya ngono karo langsung kandani sih kok tak kandani gelem ngono nak nggih tak kandani bojo yo mulai bojo ku sering ngeyel mergo cara ngandani kliru kok dose nek kandani gelem bu mah yo cuma ngeyel yo mah kok di kandani aku mah kok yo ngono tak kandani yo bu iya pak kandani ngono berarti salate kendo alhamdulillah tapi udah lagi ngesuburin-ngurin kalau gak ketik ya li, dia kok ijek kudu nesu bobok ya bobok kabe bobok kok ijek nesu korong iku aku nanya kaya ngaten iku Masya Allah loh, ini kira papat tatat wong Jawa nyantek wong mati nih lho wong mati, nek wis dikubur sing dituncet nang dhuwur pundhung iku jenenge patok cara Jawa nek iki napa iku yo dikandani asline ngopeni mayit iku carane kok papat tok apa to ngedusi ngapani nyolati men mendem papat mulane patok iso gaduh tapi tak gaduh-gaduh jenengan yo gaduh kan sih kamu mau ketua itu jureng-jureng kok belum lah cagerang ini meja mau sih kamu mau kurang buang dina itu ada orang kerasan masih ada disini soflin, sabun, linso ini kok segini sama ya paham dengan segini bani sampai anggil ngomong marah ya ngomong gak pantas ya ngomong ya Allah nah jadi selatan kok dibol itu kaya sing tuwa. Lah sing mari-mari kudu baca andai yo wong kang lan baca iku yo adol beli anak. Apa sak iku nek banyu piye halah. Ono wae. Kok saya muni. Mutik ta wae kene iki. Mutik e. Urusan rezeki niku Gusti. Mula niku lan dhewe ora oleh muring-muring anak ngelanat anak mboten pareng. Nek iso iku ijek cilik disenengi wong tuwa, disayang wong tuwa. Engko wis gedhe disayang bojo. Engko nek wis tuwek disayang anak. Wis mati disayang malah malaikat. Jadi kan nang ijek cilik disayang wong tuwa. Nomor loro nek wis gedhe disayang bojo. Engko nek wis nomor telu wis tuwa disayang anak. Mergo kelo anak. Nek wis mati disayang malah penak kabeh, Pak. Aja kemana, ijek cilik, gak usah taan wong tua. Engko wis gedhe, gak usah taan bojo. Wis tuwek, gak usah taan anak. Mati, gak usah taan malaikat. Terus kok cilik cilik, nyampe mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Iki lho, Pak. Nah, kula teng akhirat niku wonten teng swarga niku khusus ruangan namanya Darul Faroh. Rumah kebungahan, kebahagiaan. Ini khusus kanggo wong tua kuwi sing senengane yo nyenengno bocah-bocah cilik. Senajan kok ora anake dhewe. Mboten tak kulane kula niku nek enten acara santunan anak yatim 10 tahun. Nggih, enten. Mun niku ora kok
kalau gak sengge seneng orang itu yang ambil kok lomo-lomo, cuma maaf jangan menunggu 10 Muharram nek kepengen nyayangi anak yatim piatu jadi kan lu kalau pentol anaknya, rongemu nyarap oma, itu anak yatim masa balik kerja, jangan masuk 10 Muharram masa ngomong lomo kuat dengan orang 10 Muharram pokoknya itu ganjaran. Masya Allah, sesuatu yang berpahala itu ketika kita beramal, kita memberikan sesuatu kepada orang yang pas butuh. Itu loh hebat. Mulai termasuk al-jannatu mustaqotan ala arba'in abadu. Suwarga itu rindu mengharapkan. Itu ya empat golongan manusia. Lho wong Jawa itu ada tempat apa-apa. Masya Allah. Nanti orang lagu juga lagu ya moco. Maca apa? Wong urip iku kudu iso maca kahanan papat. Mulai alam roh, alam kandung, alam donya saiki terus alam akhirat, alam kubur, al barzakh niku. Darul akhiratul ula, desa akhirat sing nomor 1 ku alam bar, alam barzakh. Mulai maca apa? Kudu iso maca kahanan papat. Ya dadi kumana? Mudah-mudahan ni wong tua. Kalau ni biasa-biasa macam anda, bodoh deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad. Cile-cile di saat ni wong tua, pulau wong tua tu senang mureng-mureng kalau anak. Ya Allah, wong anak, anak TikTok, TikTok bu, jadi buat butuh bener. Buat buat blog eh, sok angkang sore. Bagi tu dia nak getong. Anak yang dewek. Ya Allah, anak itu ya Allah, anak gentong itu ada orang ada juga itu ya Allah ini kok kan hidup nih? Gentong giliran anaknya awalnya panas diperiksa dokter, waduh kudu opnam ibu ini gejala tipes, Masya Allah bareng diimpus ini guna tangan-tangan yang ambil itu saya ukurannya orang kalau mantul mangan kalau pergawe kok coba uang pergawe gak pergawe, ini kaya mangan tetap akeh contohnya orang orang pergi tetap mana mak sok, lagi lah orang si pak nang rumah sakit, angkat-angkat rumah sakit itu orang pergi pak, tapi tetap mak, tetap mana malah gak kuat makan malah dijulang, hah, itu gak pergi tetap mana, gak bayar akeh duitnya pirang-pirang, nak orang jatah di pantai ni loh, terus kalau jatah mana pantai ni, terus kalau jatah kagum deh. Mulanya barang anak diimpus, neng udah dibisi, cium dah marah sih, cium dah marah. Tapi tangan opet dong. Satu kambing dong, sate ayam dong bakso. Bagi anak, kepengen kerumus nanggung. Dan kenapa? Lu nengin nanti waras, jalan sate pentol aja, jadi kok hidup nih. Tahu, lu saya ini orang lama, itu apa-apa pahit. Apa-apa pahit, tawa no kabeh, sate kambing, sate ayam. Nah untuk bila ini, Masya Allah. Nek iso iku wonten, ijek cilik disayang wong tua ya Allah. Nek ijek cilik kok disayang wong tua, niku mangke kapan-kapan sing nomor 3, wong tua wis piro, anak wis apes tenagane, engko anak ya sayang karo wong tua. Tapi ijek cilik sering disetai wong tua, jam 5.00. Dengeran. 5.00 kosokan. Sabunan. Ini ku anak yang gemek, ya Allah. Apa dia sampai gini? Bu, duit bu, pegeblek. Aduh, anak yang mikir, ya Allah. Andai kata aku bisa memilih, ya Allah. Kenapa dulu aku gak lahir dari ibu? Luah, ya Allah. Kenapa harus lahir dari tahim seorang larat, ya Allah. Oh, itu gak ada duit, ya. Sesuai lah, sesuai. Sesuai terlalu inu-inu, tapi gak ada duit. Bagaimana kita gak gelak sama anak itu? Insya Allah, mulai kanji nabil itu senang. Nah, waktu bocah cilik-cilik udah kaki, Assalamualaikum. Bocah cilik itu hati ngeresik. Hati ngeresik, orang gue itu sok dongan, emang. Kayak pulau jadi kan anak, coba yang ngobos apa. Berbukan dan nanya-nanya, nek kepengen dongo mau mandi, iku jajanya syaratnya kok telur, sisi. Ojo seneng mangan ngombe. Nek mangan ojo sih landep-landep. Lho, iku sisi. Nomor loro, ojo ngadep nengi sorambin.
Pinter itu bumbui, maknanya kan sekolah sih, kok pinternya gue?
pinter saya itu gak kalah cakar berbawet bantok gitu kok biar itu kandangannya gampang-gampang ya kok diterdiri meluai aja tulang beras tangan menek itu kok tangan kita ini kok gak bisa tulangan beras aja tulangan beras tangan menek kita berarti gak orang kita kok gak tulangan lu kan kok ngeluh terus aja lu gini kok betul. Aja ngelinggai bantal, bokongmu naik mergo naik kue udunan, kok linggai bantal, ngedos bantal, kotor. Aja ngelinggai bantal, bokong naik udunan. Berarti naik orang udunan, oleh ngelinggai bantal, kan ngoten. Mungkin kok bisa kok ditenang. Dia anak wedok kok ngeteng, ngelinggai, bisa ngeteng kok linggai ngelawang, aja linggai ngelawang, metune naik angel. Metune sama, ya metune sekarang udunan ini wang ya. Nek sing kok tak dipeti nek bayine metune angel. Wong biyen ku sanepane kata. Metu aku kula jero ora mamahani ngoten mawon. Lho nggih ta mboten? Ijek cilik disenengi wong tuwa, disayang wong tuwa. Engko kapan-kapan wong tuwa mesti disayang karo anak eling. Mula dongane Allahumma firli wali wa lidahnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak menyadari lampun wong tuwa aku ora sayang karo aku. Aku ora ngadek saiki. Ngoten. Ono wong masyaallah dhewe bayi ya Allah diangkat ngono ndak lali lho dipopoki diambungi pipine kene kok yo tur anake lanang. Mulai rai kuwi yo gak kompeten dicolong. Masuk e dicolong. Dicolong teblok yo ora. Pinter wae yo sak pinter kene. Ya Allah, kok saya pinter ini, duyo ini kok pinter. Aku sayangi orang tua. Bunyi-bunyi nangis, owe, owe, owe. Ada bayi kok ngonotok. Misalnya owe, owe, itu orang tua yang paham. Dibuka, ya Allah, pinter ya, ada kok pijang lilir. Nah, pinter ini. Aku yang pinter, opo-opo, pinter. Ini bentuknya sayangi wong tua terhadap pulau penjelek yang nari kerja cilik. Mulai itu saya orang dulu dengan sekarang beda pak. Wong dia sayangi kalau anak itu lebih sayangi pulau jelek kan kalian anak-anak itu pulau jelek kan. Wong dia tu pengen anak itu dalam pelaku dia kita beritan kamu pring. Oke. Saat ini gua tetap pengen anak dalam pelaku. Anggur kami kan tahu kok anak pulau. Ada cari duit. Biar ini kalau gendong anak kalau doplok tau tau anaknya gentian gentian tapi bener yang tenung menanti yang saat ini kok anak yang nangatnya tua-tua ya si lu cek ojo seneng makan barang sih landet-landet maknanya golek ose halal bener-bener halal menanti bibi lu cek kejadian gitu sih masa pasti biasa masa lu sih masa bapak atau ibu ibu ini ya, mulai bapak, aslinya terlalu ya bapak ibu itu jadi kok ke-3M ibu, aslinya kok 3M maca, mapan, mana maca, mapan, mana mau perlu, tak ini aslinya ayo di kita sih merang lo kok berdua kudu wajib masa kita dikongkong, nek kaya gak wajib mulanya sama oke wajib, dan makanya gak dosa umbah-umbah, bapak aslinya ibu ya kok ngajak, mapan mana? Maca itu towo, mapan siap, mana nek dadi? Melu. Liyane telu bapak kabeh, nek terus ya ana. Ngemi anae kok asline ya bapak. Nek kok gak duwe mimi harus ora ade anakku mimi. Ngono kudune ngono kudune. Iki ora ade. Piye model? Dek, ora ade anakku mimi. Ngono kok gak semangat. Iya Pak, gerene tak miane wae aku sing duwe susu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti kilo. Ibu nek masak bu. Saat dari dimasak, jadi ngaji nek kalau beras. Beras ini dikait bahan. Kau jadi terlalu jadi nek musus. Tolong bu. Nanti kau musus si beras bikin jadi nek mau sih solatlah. Sumpah kesinten kemawon ingkang nderek makem sekul masalahe jenengan insyaallah kecipratan barokah selawat insyaallah dadel ati sing atos dadi gembok sing peteng dadi padha amin Allahumma amin ate bojomu ijek bejajuk tukang main lah paribasane ning berkah selawat aja kok mbok sindir-sindir wis gak tau mulat ta magri
nyindir. Mulai karepmu ora mulai. Naudzubillah ini. Ya Allah. Salawati iki nek khusus ibras. Mulane ibu-ibu kok tau. Nalika as-salatu khairum minan naum. Kok ora? Dise iki bapak karo ibu. Dise ibu kuwi telat kok. Buat kira. Ngoten iku gak gawe wudu napa nyekel beras. Nyekel beras. Aman riyan jajane. Jenengan iki jedeg riyen terus pipis kan kudu pipis. Pipis terus mut. Nggak wangi. Tepet lho. Wajah penuh. Tepet batu wudhu itu banyak kalau beras terus khususi. Lah khususi berarti sholawati. Insya Allah. Sing belum dati mari. Allahumma. Amin. Allahumma. Makanya kita jangan tergesa-gesa nyeneni anak. Orang kok muni. Orang tadi kandani. Orang iso kandani. Caranya itu caranya. Goreng salah-salah nih, nek sarafnya kentul lagi diomongi cemele, jangan sekali-kali anak itu dipadak-padak kalau ada orang dia ini menyakitkan lah woy kaya kanan itu, tangi itu tuh gak usah buka, tangi dewe subuh gak usah berita nimpang boleh tau nyapu gak usah berita orang kaya bapun meringon yang ada dulu ya sesok, dia itu orang-orang mau sabungnya tak terus nih. Tahu dibilang ini, kok piti mana anak edw muni yang pinter gitu pak, pinter. Rupa ya Allah, cuma kowe konangan ya orang tua ibu, tua ibu berarti nak masih kowe coba, kita kan cuma kowe kan berarti mau lagi ya, oh cuma ini kono, tak tenang, so masih rugi. Jadi tuh mau ibu tak ucapan tadi tuh, ya Allah, ujungnya kan ya Allah, duit gue kalau tuh si kowe tuh tujuh kowe, kowe kan jadi pegawai bank ya, ya. Apa jadi bendahara perusahaan ya? Allahumma, ya Allah, lungke. Kita berusaha menyayangi anak, menyayangi anak. Kalau jadinya ini, kalau nanti yang tas tak dorat tak gini kau ni. Jadi yo, kalau saya wujud. Ya, nanti kalau tak gini dua lama terus ni kan? Matikan televisi. Mulai pukul 18.00 sampai 20.00. Jam 6 sore sampai jam 8 paten iki. Mergo iku wayahe. Bisa sinau. Gede apa boten? Nggih. Tapi kita orang kuwi yo konsekuensinya yo kudu mau ngempet. Ngempet iki lho. Ngempet iki nek ayo kudu ngempet aja ndelok TV waktu iku. Lho anak dipenggih lho. Bapak ibu ndong-ndong ning arep TV padha kita sebagai guru harus siap ditiru oleh anak. Makanya kalau ada anak omongannya kotor, jorok, terkadang-kadang tua-tua piambak sing dino. Lho ana bocah sekolah kok bijine papat mulai alhamdulillah Bu, bijiku papat kabeh. Alhamdulillah. Lah kok mau diwedok yo. Kowe ku goblok ya alhamdulillah. Lah iya kok aku goblok mulai alhamdulillah. Jebule enak ceritane. Ceritane pripun? Suatu ketika pernah anak dahar sarang kali bapak jam rolas awan barang buat telap-telap anak ini pak bejo jangan ngasih tuh kak nah nanya wis nanti pak nanti tak nol nah itu kok kewang kok ambil baik itu goblok masalah ini ngasih nih goblok ibu goblok untuk siji ya Allah berarti ibuku goblok cesok bapak maring apa hil bu sepulainya kok aku masak rawon anak kok bu sepuluh itu udah tukang heh mana kaki gak kamu pagi kamu tak siram bapakmu juga kan gak ngomong dia sepuluh itu udah lo rawon kenter coba tiru paham kenter lo loro ibu goblok bapak barang sekolah gak tes panggil mau mikir mau mikir sini kiri dia nah ini akhir barang-barang aku tidak dijulia papakan deh alhamdulillah aku alhamdulillah aku bisiku bapak kabeh berarti aku ya kan goblok aku berarti anak ibu itu kan goblok dapat apa? Jangan bapak bapak kan kenter dan dia kenal, dia jadi ibu karena aku goblok berarti anak ibu dan dia bisiku sama aku anak sopo aku bisiku karena aku
alhamdulillah berarti anak ibu ada bapak. Orang anas ngomong berarti hati-hati ini orang anak hati-hati ngomong elek hati-hati kok bener kok tukaran orang anak tukaran berantang gue anak anak ibu bilang kok bener gitu lu orang anak nanti lo kabut tabla yuk itu rumah rumah hantu kalau kajian pak apa kok pak pak ibu bilang pak aku baik kok bener gitu lu ibu bilang berantang. Nanti kau makan sarang bapak, anak muli jangan ini masih nyoba, eh menengahin ibu itu telah pinter gak masa ibu digawe asin benora cepat pinter harap ngantai ke sore lo sore gantai, sesok dinget dari omlok omlok sesok benora gak usah masa ibu mau pinter pinter no, pinter ibu pinter sesok ya lo bapak awet besok ulewu jalur rawon, ibu muli deh yuk bapak itu pinter nah, bijaksana mulanya 10.000 jalur remon tapi bapak 10.000 itu kalau keluar saya bilang lo kaites tapi gue karamu pun gak seliliter bapak itu pinter ngerti nih anak bapak ibu pinter sehingga anak gantes kok angel berusaha punya cara anak gue iso punya konsep caranya gantes garam sih gampang-gampang sih saya angel pikir gurih murah bocah nah bocah goblok ya malah saya pikir saya ngangil sih ya kan ente waktu lebih kasih tolak loh mbak ya mbak ini jadi ada iso disayang orang tua kita jangan suka melaknati anak oh jomu nih kok berbuncuan gue angin so merbuknya wani kalau orang tua kita orang tua berusaha bagaimana anak supaya gak berani orang tua ngerti lho pak jangan suka memaksakan anak lho anak sekolah ya orang PR pirang-pirang mau sekolah, mau sekolah, jodoh bisa nih baru ngalik, baru ngeluh, sesuai dengan toprak kapan ya belajar kan? Mau bantuan balik ke ngeluh kesel, barang akhir ya limpro kita orang tua ternyata seneng anakku mau tau anak-anak, oh ya baik dicegel ngeliku mau dari pinter angin mau sekolah, baik sekolah kejoban anak pengen, mau gue gak ngomong aku kan ngeluh itu tebon, gak ada salah, mau ngabi kok lo boleh bisa jagungnya si tau-tau tadi yang jabut apa dua anak yang ngejok orang motot ngetengi budi jangan keluar cilik ya Allah mulai keluar itu Masya Allah malu nak kalau bocah do mondok mulai isin kak nanti tonggok-tonggok keluar itu mondok mulai digunduli berkoyo dodok disco mulai sendiri mondok nih buat itu keluar buat itu keluar kak terakhir kali keluar itu badai tenggoro ini ku bapak keluar nyaman ini boy saya uri maka aku sih gue bunder-bunder enten tak jaman semangat kan tak ibu sangu orang lo ngasih lah duit itu tak nganggur oh tembak jadi aku alhamdulillah iso ini ki yo yo kan aku lagi ambak lo kerja neng pondok sekolah bayar bayar duit yang penting piye caranya setiap bulan aku lo buat nyudo kirim duit uang tua aku lagi kirim duit sudo curiga duit di uang kok ah tembak lo aku lo tak syukuri alhamdulillah tapi saatnya aku jadi ngeri Gak usah suge-suge itu nolak mau cukup saatnya kita suge-suge itu nolak sampai rujuk-rujuk jadi kita tawar ini pesawat buka tau ya kalau pesawat gak dingin dia itu api ya nolak dan dia itu kono dan itu gak ada apa-apa orang seteng jauh saya juga lah kita suge-suge itu pesawat ada tak tunggu alhamdulillah ya cukup bojo gak masalah mulai ijek cilik diselingi orang tua anak ben bangga enggak enggak meskip cik disenengi bojo jajal bu poso kurang seminggu dan bapak ayo bu saya sudah di pasar boleh saling dua lah sempurna ngerti ya bojo alhamdulillah eleng enggak parah ngerti ya bu itu kalau ada genil ngantin terus berarti itu kalau gil-gil lu sampai saya ini orang laku tanya gil gil keong kentil 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 keong 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 kentil kentil sama kentil kentil sama keong keong aku kurut keong keong kentil kentil itu udah asli nyindra oleh tapi aku rasa nyindra alhamdulillah ya Allah wes gede disayang bojo bojo dan kalau bojo sayang ya Allah saya nak ambil dia apa yang aku dek apa yang gak mau aku udah tangan kapan aku sih nak ambil aku benar-benar tanya
Alhamdulillah. Wong lanang dang ngono bu, seger ora kira-kira. Lah ngene iku panjenengan ora usah ngono nyekeli. Assalamualaikum, kula iki bojo sing akeh. Ora usah muni ngono. Wong itu ora kandha dhewe-dhewe. Ngene masa ku cocok karo kancane. Bojo iki bojomu, bojo iki ora gatek lho. Terus kok bojo ku alhamdulillah tenang, aku bersyukur kok model. Kaya bojo ku tak bojo kan dadi loga, aku njaluk dhuwit belas. Kok kaya kancane. Tapi iki ora tenang. Ora apa iya. Tapi nek dhewe. Tapi mek lagi. Masya Allah. Kebaikan seorang suami itu gue bojo. Cerita alhamdulillah. Mulu bojo diperhatekno. Mulu bojo diperhatekno, bojo merasa disayang. Insyaallah anak era api-api. Sebab seorang anak itu akan anak yang baik akan lahir dari seorang ibu yang baik. Nek wong kowe itu keserengan, Mas. Anake kon pinter yo angel, kon gagah yo angel. Mulane di bojo bisa nang apa? Apa dipekerjakan? Bojo dipekerjakan. Maksudnya ini, lho kalau beli orang nganggur, anak bojo ku nganggur itu ini juga kerja, itu juga nih, Pak, aku kalau nganggur ya Pak apa-apa nah, ini dia nih terus kita ngomong di nabai minggu-minggu, adik lancar itu tawa, no, bojo ku nganggur itu ini usah ngicil, ditawa ngicil usah ngocori, ditawarkan ngocori lo kane do kapal, tuh kaya do bledek, tuh bapak itu dari aku nyawang gue orang nyetrum belas nah ini pasar cerita dia, Masya Allah aku ini pasir rongwe itu udah mobil yang dulu itu gue nyetel lo sokok gak bisa yang bisa diboncah itu gak muncul aku nyawang tuh lulus kaya debok lagi bojo dadi kalau aku tak ora lurus kaya jebok iki dhek bake andi borong dilake tok. Nah untuk dilahi be, mulai wis gedhe disayang bojo. Engko nek wis tuwa disayang disayang anak. Kalau kita sayang kalau anak kapan kok kita tua? Insya Allah disayang anak. Amin Allahumma. Mulai jana sakit, ya disayang, diperiksa no, ini obat yang harus disertai. Lalu paling aing lu duwe lu malah bener apa tak koplak duwe lu awawai lu angel tengok mawe sari anak elanak mulai kau langgar kau jaman lu harus turut obat itu cek bundelan dah ini lu duntel pak tangis aja ya obat itu duntel lu duwe paling aing duwe lu kok ini akibat munduk kue pakarti jaman aja cilik iya tuh tak gerusnya ya tuh kayak gula kue kue gak kosong aja dia udah manas lo tuh kue disayang dia tak gerus lo kayak gula insya Allah amin Allahumma nek sakit ngoten insya Allah makin nek mati kue jeringan disayang malaikat amin Allahumma mendarapan kue penjeringan mondok no anak yo anak niku titipane Allah bagaimanapun bentuknya bagaimanapun karakternya tetap kula jeneng wajib ngopeni amin Allahumma wajib ngopeni aja kok anak dibeta-beta nang ampun nggih mulane muga-muga mawon kula panjenengan tansah pinaringan taufik hidayah pinaya saking Allah Subhanahu wa taala sehingga tansah berkah dan rezeki ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin nuwun sewu mbok menawa kedalan yo ketok dhewe nek keluarga yo dot pas mengumpulkan menangkap artinya di sini saya hanya memotivasi tekan toyo anak edalah iso ngaji aku yuk bisa anakku meluai kan toyo amin Allahumma lho nak dulu yang mereka ketoprak iso nya kan dipi jatuh yang tanggung anakku sobat ku bisa meluai toyo mono lho pak maksudnya gua ini mulai yang kabut ngundang sing tua anak kiai kabin jadi kan kayak robok piye mereka ngomong ayo itu bang anak edalah bisa ngaji dong kalau udah kudu bisa gue menteri deh Allah guna ini kusuh toyo anak tak bilang no Muhammad Dafa Abdul Fatah Dafa Ijadul Abdul Fatah Abdul Kaulo Fatah ayat takut buka muka-muka jadi kau dan si jadul bisa membuka jalan kebenaran lu dulu gak kayak ngajak lo ngake amin Allah guna ngono apa ini semuanya di lah kayak ayo di
ada santri ya. Tolong ada wong tuane santri, anake jenenge malah kok gak santri ku alek. Mumpung lho Pak, nek dalu kon ngaji ning ngene rada-rada, rada-rada sithik, yen sakit dule blatek ngono lho. Ndi? Lah ndi karo sinten? Anake niku mun sewu, anake niku Ahmad sinten lho? Santri. Lah pane jenenge Ndralah Laman lho. Laman niku basa Jawa apa ora? Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.